Beralih ke informasi lain, malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018 nanti malam akan tampil spesial dan semarak. Selain bertabur para bintang dan musisi ternama, pentas ratu kecantikan paling bergengsi ini juga akan dihadiri Miss World 2017 dan sejumlah Miss World Continent 2017. Malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018 tinggal hitungan jam. Sesuai jadwal, pada Kamis malam nanti sebanyak 34 finalis akan menampilkan performa terbaik mereka untuk meraih mahkota dan menyandang gelar sebagai Miss Indonesia 2018. Hal ini disampaikan oleh Chairwoman of Miss Indonesia Organization, Liliana Tanusudibyo, dalam konferensi pers di Jakarta. Liliana menegaskan, siapapun nanti yang akan terpilih sebagai Miss Indonesia 2018, sejatinya dapat mengemban tugas dengan baik, yaitu menjadi inspirator bertumbuhnya rasa cinta yang lebih besar bagi Indonesia. Ya, pastinya kita fokuskan di Miss Indonesia untuk karantina sekarang ini. Tapi setelah mereka terpilih menjadi Miss Indonesia, mereka akan difokuskan lagi lebih diintensifkan lagi ke Miss World. Harapannya tentunya untuk Miss Indonesia yang menang, seperti tadi saya bicara bahwa harus mempunyai hati yang mencintai Indonesia dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa aura yang dikeluarkan itu terpancar dengan baik. Senada dengan hal itu, Chairwoman Miss World Organization Julia Morley berpesan, seluruh kontestan mampu memberikan usaha terbaik dari hal terkecil yang mereka bisa lakukan. They must be themselves, and all I would suggest is that all young people be you, be proud, go up and do your best, and your best is good enough. Malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018 juga dipastikan semarak dan spesial. Miss World 2017 Manushi Chilar dan Miss Indonesia 2017 Achintia Nielsen dipastikan hadir. Keduanya akan memahkotai Miss Indonesia 2018 yang terpilih. This year it's been very special because this year we got to see a lot of Beauty with a Purpose projects, because Indonesia is right now, I'm really really looking forward to tomorrow. Indonesia feels so close to me now. Jadi saya sangat-sangat tidak sabar untuk menunjukkan ke mereka stage Miss Indonesia dan budaya Indonesia dan makanan Indonesia dan pokoknya semua hal dari Indonesia. Siapakah yang akan meraih gelar Miss Indonesia 2018? Saksikan malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018 yang disiarkan langsung pada Kamis malam 22 Februari 2018 pukul 21 waktu Indonesia Barat di stasiun RCTI. Tim iNews melaporkan.